Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada man af'ahi wa fi darin amin. Al hadisud da'if, ini hadis yang da'if, hadis yang lemah. Sudah kita pelajari hadis sahih, hadis hasan, dan sekarang hadis dhaif. Dan cabang-cabangnya, banyak cabang-cabang. Wa kullu ma an rutbatil husni qasr fa huwa dhaif wa aqsa man qasr. Dan setiap sesuatu yang kurang dari martabat dari derajat hadis hasan, fahuwa da'ifu, maka itu adalah hadis da'if. Wahuwa aqsa man qasr, dan dia itu banyak bagian-bagian. Wa kullu ma an rutbatil husni qasr ay kullu hadisin in hatta an rutbatil hadisil hasan. Artinya setiap hadis yang turun, kullu hadis, setiap hadis in hatta yang turun an rutbatil hadisil hasan, dari martabat hadis hasan, dari derajat hadis hasan, fa huwa bidzalika qadin hatta an rutbatis sahih kadzalika min babi aula. Maka dia dengan sebab demikian itu sungguh telah turun, ya sungguh telah turun pula, ya, dari martabat hadis sahih, ya dari hadis hasan aja turun. Bagaimana hadis sahih? Kadzalika, seperti demikian itu, min babi aula, daripada bab yang utama. Apalagi dari hadis sahih hasan aja turun di bawah martabatnya, apalagi hadis sahih. Fahuwa dhaif, maka dia itu hadis yang dhaif. Ai fahuwa adul hadis dhaif, artinya maka dia itu batasan hadis yang dhaif. Maka dia itu batasan hadis yang dhaif. Ya, definisi hadis yang dhaif, wa fil lughati, dan pada satu lugah, wal alilu wasaqimu didusahi, dia adalah al alil yang sakit, as-saqim sama yang sakit, didusahi lawanan sehat, ya. Sakit. Jadi kalau dhaif, hadis yang sakit. Qauluhu wa huwa aqsaman kasur, perkataan musannif wa huwa aqsaman kasur ay anna anwa'u kasiratun hasba ikhtilali syurutis si'ati fil hadis. Artinya macam-macamnya itu kasiratun, banyak. Jadi hadis dhaif banyak macam-macamnya. Hasba ikhtilali syurutis si'ati fil hadis, sekira, ya, ya, sesuai dengan kekacauan, kekacauan. Maksudnya tidak memenuhi syarat-syarat sahih pada hadis. Semakin banyak kacaunya, ya, tidak memenuhi hadis sahihnya, ya, maka semakin banyak hadis, ya, dhaif.
Fa idzan kharama syartul ittisali. Masalan nataja anzalika iddatu anwa. Maka apabila lewat oleh syarat ittisal, ya, syarat lewat syarat ittisalnya enggak kepenuhi, masalah umpamanya nataja, maka hasillah anzalika demikian itu iddatu anwa'in, oleh macam-macam, oleh ya bilangan macam-macam, ya banyak macam-macamnya ini ya. Nataja hasil atau keluarlah gitu, boleh juga begitu. Awsalaha ba'duhum ila salasi mi'atin wa ihda wa samanina la ta'ila tahtaha. Sampai kepada 381 tidak lebih di bawahnya. Ya, enggak panjang maksudnya, enggak lebih. Nah, jadi ada yang ini sampai 381. Insya Allah banyak banget. Wa tatafawatu darajatuhu, dan berlebih kurang oleh derajat-derajatnya, oleh derajatnya. Ya, fi dha'i, fi dha'fi, dalam kelemahannya. Bi asabi bu'dihi an syuruti sihati, dengan sekira jauhnya daripada syarat-syarat sah. Semakin jauh semakin dhaif, semakin jauh semakin dhaif. Minha diantaranya al mursalu, ada hadis mursal. Wal munqati'u, ada hadis munqati'. Ya, orang bilang munqati', munqati', hadis yang ya, munqati'. Nanti kita akan jelaskan. Wal mudhal, ada hadis mudhal. Wal mudallasu, ada hadis mudallas. Wa ghairuha, dan lainnya. Wa hakadha fi baqiyati syuruti, dan seterusnya pada tinggal syarat-syarat. Wa qasada nazimu rahimahullah umumal hadisi marduni bi jami' anwa'i, dan bermaksud oleh Nazim rahimahullah akan umum hadis yang mardud dengan sekalian macam-macamnya. Wallahu a'lam bishawab wa inna tahqiqi.